Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Samsul Rizal. Saya asalnya Kabupaten Solo. Saya mahasiswa IAIN Pontianak semester 2. Di sini saya membawa teman saya dulu, satu pondok dulu, yaitu namanya Tolibo Ridho. Dia satu pondok sama saya dulu di kelompok 6 selama 4 tahun di sana saya. Ya. Habis itu saya itu dipindahkan ke lain pulau dan dia pun juga dipindahkan ke cabang yang beda. Baik, di sini saya akan memperkenalkan siapa dia, ya siapa teman saya ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dia. Dan setelah dia perkenalan, nanti kami akan berbincang-bincang tentang apa aja sih yang dilakuin ya ketika bulan puasa ini. Silakan, Kak. Tayyib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tolibo Ridho Al-Kusyairi. Saya mahasiswa IAIN juga. Masyaallah. Iya deh. Dan kebetulan juga ini Samsul Rizal ini dulu adik kelas saya ya di pondok. Nah, saya kelas 3 intensif dan beliau masih kelas 1 intensif yang sama-sama intensif ya. Intensif itu percepatan. Betul. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang sama kawan saya ini Samsul ya, termasuk berbincang-bincang di bulan Ramadan ya, apa yang kita lakukan gitu ya, apa di masa-masa pandemi COVID-19 ini gitu. Betul. Apakah di rumah aja ngikutin pemerintah, apakah ada solusi lain sehingga kita bukan hanya di rumah saja, apa ke kebun gitu ya, apa mancing gitu ya. Nah selanjutnya nanti mungkin bisa dipertanyakan oleh Ustadz Samsul. Siap. Sebelumnya nih, dia nih juga usianya berapa, Bang? Ya, usianya saya sekarang masih 22. Wah, masih 22. Silakan yang mau mendaftarkan dirinya, silakan bawa ini ya. Insyaallah. Insyaallah ya, Bang. Ya, siap. Langsung aja ya. Jadi, ketika bulan puasa nih, apa aja sih yang Abang lakuin? Ya kalau mungkin banyak kita lihat kan ada yang orang tua kan yang kerja lah, kan nyari duit. Ada juga yang diam di rumah. Nah, kalau abang itu ngapain aja? Nah, kalau untuk saya sendiri, otomatis saya tidak menantang pemerintah ya. Apa? Ya. Kalau pemerintah sholat aja di rumah, tarawih aja di rumah. Ya saya lakukan itu. Kalau saya ingin keluar lagi butuh gitu keluar dan itu penting banget ya saya keluar. Kalau masalah ibadah tuh gimana, Bang? Apakah sholatnya tuh emang tetap di masjid tapi kayak dulu kan ada yang satu sok tuh satu meter gini-gini, ataupun emang sholatnya tuh di rumah ataupun di pondok atau apa? Kalau saya sendiri kan di kampung. Nah, otomatis keadaan apa dalam keadaan pandemi ini, COVID ini, keadaan desa atau kampung dengan di kota itu berbeda, Ustaz. Iya, betul. Iya sih. Kalau di kota itu lebih condong banyak masjid yang tutup. Nah, sehingga itu dari pemerintah masjid ditutup ya, anjuran dari pemerintah. Tapi ada juga masjid yang nggak tutup. Nah, kalau menurut saya dua-duanya baik. Nah, itu. Betul. Mereka beribadah yang di masjid. Nah, terus mereka juga menutup masjid dan juga mereka beribadah di rumah. Nah, kalau di kampung ini kebanyakan nggak tutup kan. Iya, otomatis kan saya nggak mungkin ngikutin adat atau ikutin kebiasaan ngikutin yang ada di Pontianak. Yang di Pontianak itu semuanya masjid sepi. Nah, kalau misalkan saya nih ngikut keadaan yang di Pontianak, maka saya di kampung itu akan dilihat sama orang. Contohnya, orang di kampung saya semuanya sholat di masjid. Nah, terus saya di rumah sendirian gitu. Gara-gara saya takut, gara-gara takut corona gitu. Oh, tidak bisa gitu. Saya harus memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya jika saya tidak sholat di masjid gitu. Mentang-mentang, oh ini orang Pontianak baru datang gitu kan. Baru datang, kok enggak sholat di ini gitu kan. Iya, betul. Enggak, saya harus mengikuti orang kampung itu. Saya ikut masjid, sholat taraweh, sholat berjamaah, insya Allah full time. Nah, sama juga. Saya kan Kabupaten Solo nih. Nah, jadi kan juga masuk kampung, pedalaman lagi ya kan. Nah, jadi otomatis enggak ada yang tutup. Ya, enggak ada satupun yang tutup. Jadi kayak biasa aja. Kecuali kalau emang di kota-kota itu kan masjid kayak masjid agung, nah, itu pasti tutup. Tapi kalau di kampung tuh sama gitu ya, nggak ada yang tutup. Masjid pun juga buka semuanya, tarawihnya, sholat biasa pun juga sama.
Jadi itulah kalau emang karena di kampung tuh emang nggak ada ya kan, nggak ada yang kena ya kan, nggak ada yang kena. Nggak ada kena. Istilahnya walaupun ada kena itu yang dari kota gitu, yang dari kota atau yang dari luar negeri, misalkan Malaysia, orang yang pekerja gitu kan dari kampung habis itu ke Malaysia, ke Malaysia habis itu pulang ke kampung itu gitu. Nah kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Kalau misalkan orang kampung itu nggak kemana-mana, saya yakin nggak kena gitu. Betul. Nah sedangkan COVID ini menular gitu kan. Kalau kampung abang di mana? Kalau kampung saya sendiri itu di Selat Panjang. Selat Panjang itu, itu masuk ke dalam sawit, masuk ke dalam. Gitu. Itu ada nggak yang ODP ataupun positif itu? Oh ada. Tidak ada, alhamdulillah selama ini walaupun ada acara segala macam udah ada, alhamdulillah dilindungi Allah. Oh masya Allah ya, ini masalah ibadah ya, mungkin kita bisa bisa tahu kan gimana bedanya situasi yang di kampung dan yang di kota. Oke selanjutnya, kalau untuk masalah penutupan apa nama tuh tempat-tempat segala tempat-tempat ngopi, tempat-tempat kafe itu gimana? Nah kalau saya sendiri sih ya memang solusinya harus gitu, ngurangin gitu. Nah karena yang namanya tempat kopi nongkrong gitu kan, itu tempat keramaian yang 24 jam nonstop gitu kan. Iya. Ada juga kafe yang tutup 12 jam, 12 jam, 11 juga ada. Cuman kebanyakan kafe-kafe ini tutup sampai 24 jam. Istilahnya enggak ada tutup gitu, berputar kayak gitu. Dan tempatnya di situ ramai dan anak-anak muda semuanya gitu kan. Nah, kayak gitu. Maka ya enggak apa-apa ditutup gitu kan. Cuman pemerintah harus ini Ustadz Samsul, harus mengeluarkan kebijakan solusi sehingga menutup perekonomian mereka gitu. Nah, pemerintah memberikan apa? Menyarankan kepada masyarakatnya. Contohnya kayak gini. Oh, kafe ini semuanya harus tutup. Nah, yang harus pertama kali dipikirkan itu ekonomi. Kenapa? Kalau udah masyarakatnya dikasih ekonominya betul, makannya bagus, enggak usah nyari kerja segala macam, maka saya yakin kafe itu bakalan tutup dan ngikut pemerintah gitu. Kenapa orang-orang yang punya kafe itu apa punya rumah makan segala macam gitu kan, orang-orang yang kerja dari desa ke kota gitu terus melanggar peraturan gitu kan, seharusnya kan di rumah saja. Kenapa? Karena satu, ekonominya belum tercukupi gitu. Iya. Dan pemerintah untuk saat ini belum ada solusi buat itu gitu. Nah, gitu. Dan saya juga lihat kan kalau di pasar-pasar itu kan pasti ada juga yang kayak polisi atau satpol itu kan, yang ibu-ibu sedang jualan itu malah diangkut ataupun di stop tuh, gimana tuh? Kan padahal kalau kita lihat kan, seandainya kalau dia tuh nggak jualan pasti mati nanti kan, nggak bisa makan kalau dia tuh apa cuma di rumah ya kan. Jadi kata orang Madura tuh milih, ya Allah katanya kan, saya nih kalau keluar nih nanti kena virus mati juga. Tapi kalau saya tetap di rumah makan, nih, mati juga. Kayak gitu ya kan, itu lucu. Itu lucu loh, ada video viral ya. Iya, iya betul gitu. Nah, itu kalau sekiranya misalkan pemerintah menyediakan untuk orang-orang pedagang kaki lima gitu kan, supaya nggak kerja, berarti pemerintah siap menyediakan misalkan selama satu bulan corona ini gitu. Berarti sembako. Satu bulan sembako itu gitu. Kalau misalkan corona ini sampai satu bulan terus dikasih jatah makan semuanya 15 hari, kira-kira setelah 15 hari kira-kira mereka jualan gak? Mereka jualan, nah gitu. Kita nggak bisa dipungkiri gitu, kecuali orang-orang yang YouTubers gitu kan, kayak Atta Halilintar kayak gitu kan. Nah itu. Oke, ya mungkin inilah ya kan. Nggak nambah lagi nih tentang apa gitu kan? Nah ini masalah COVID ini kan. Kalau kita lihat tuh apa ya masalah orang yang puasa tuh kan. Ada yang puasa tapi juga takut dengan apa nama tuh COVID-nya tuh. COVID. Tapi ada juga puasa nih pasti nggak akan kena kan, kita puasa nih. Ya saya ini puasa katakan pasti nggak kena, karena itu puasa tuh pasti kayak pelindung gitu kan, nggak akan kena virus nih katanya kan. Yeah. Tapi ada juga yang bilang jangan, meskipun engkau puasa tetap di rumah aja katanya. Kenapa bisa timbul kayak gitu apa keraguan di dalam hati seseorang gitu? Satu, pertama dia belum memahami betul-betul puasa itu sebenarnya apa, terus manfaatnya bagi kita kalau kita puasa tuh apa.
Kalau sekiranya orang-orang tersebut memahami puasa ini, maka orang-orang itu bakalan puasa dan tidak mau, istilahnya apa? Tidak mau untuk tidak berpuasa gitu. Ah. Ya gitu. Oke. Okay. Banyak ikhtilaf ya kan masalah puasa ini kan. Masalah ibadah lah utamanya kan. Masalah COVID ini. Nah, ini karena kita ini sudah mau memasuki hari raya Idul Fitri ini. Jadi banyak yang nanya tuh gimana sih kalau kita sholat nanti, apakah kita sholat Idul Fitrinya tuh di rumahnya masing-masing, masa di betul, atau tetap di lapangan tuh, apakah dilanjutkan gitu kan? Tapi kalau bagi saya sih bagusnya tuh di lapangan. Nah, kalau menurut saya sih Ustaz gitu, kita lihat keadaan daerah tersebut. Nah, contohnya gitu di Kota Madia nih Ustaz, misalkan udah ada yang kena terjangkit gitu kan, misalkan sekitaran Mujahidin misalkan, atau di Kota Madia yang lainnya ada misalkan 20 orang terkena COVID gitu, dan di situ mau mengadakan sholat Idul Fitri yang jumlahnya ribuan gitu. Nah, kalau kayak gini mendingan tak usah, karena kita lihat keadaan setelahnya gitu. Tapi kalau keadaan itu baik, walaupun COVID apa lagi viral-viralnya COVID gitu kan, oh ini COVID loh, nanti kalau kumpul keramaian nanti kena COVID. Enggak, kita lihat misalkan kayak di kampung nih, kayak di kampung kita kan gitu kan. Nah, kita sholat di masjid, jangan sampai nggak sholat di masjid, itu yang salah. Tuh. Nah, yang saya ada video yang sangat viral tuh, sebenarnya pemerintah tidak menganjurkan menutup masjid. Pemerintah tuh cuma menganjurkan di situ sholatlah di rumah. Nah, kayak gitu. Bukan berarti masjid tuh tutup gitu, enggak. Yang disuruh tutup itu adalah di daerah yang sudah terkena COVID. Nah, kayak gitu. Oke. Ya. Ini masalah ini tadi kan masalah dari. Nah, jadi saya pun juga lihat video kan. Ada salah satu ulama Banjarmasin, dia namanya Kyai Haji Ahmad Zudian atau biasa dipanggil Abah Zudi. Ketika dia tuh wafat, ini masuk bulan puasanya kan, masa-masa COVID-nya. Jadi ketika beliau tuh wafat, manusia tuh ribuan datang ke situ tuh. Jadi kayak apa ya, nuansa tuh COVID tuh udah nggak ada lagi. Yeah. Itulah karena apa nama tadi, karena mulianya seorang guru tadi itu kan. Jadi ketika masa pemakamannya itu udah ribuan, melebihi jamaah ini, jamaah apa nama tuh Idul Fitri. Jadi ngumpul semuanya mereka tuh. Jadi ketika itu gimana ya, orang tuh menganggap kalau itu yakin, ya yakin kalau kita tuh udah aman, kalau kita tuh yakin sama apa nama sama Allah ya kan, dan usaha juga ya insya Allah pasti akan aman gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi berkat karomahnya beliau tadi itu juga. Itulah yang dekat dengan Allah. Tapi ada aneh lagi loh Sul gitu. Ustaz Samsul, ada aneh lagi. Corona ini sebenarnya datang dari mana gitu. Terus corona ini ada karena ada dari orang interaksi sosial dari luar ya. Kalau misalkan kalau di dalam penjara ini beda. Tapi masalahnya di dalam penjara ini dibebaskan misalnya. Nah, ini iya. Saya heran. Iya, saya ya. Coba pemerintah gitu kan mengeluarkan kebijakan selama corona ini gitu kan. Pemerintah menyiapkan dua tempat untuk orang yang masuk penjara. Bedakan orang yang masuk penjara sebelum masa corona dan orang penjara yang sudah masuk dalam masa-masa corona. Nah, contohnya yang penjara B ini untuk yang lama. Sedangkan penjara yang A ini untuk penjara orang yang masuk baru-baru corona ini. Nah, sehingga orang yang lama ini tetap di dalam penjara dan menunggu masanya yang kapan dia harus dibebaskan, bukan dibebaskan ketika corona gitu. Coba dipikirkan, sehingganya pemerintah buat kayak gitu, itu kan lebih bagus lagi gitu, nggak mengecewakan orang yang apa, yang diganggu sama orang-orang yang di dalam penjara sebelumnya gitu. Nah, bagus. Itu kalau solusi saya gitu, kenapa harus dipikirkan? Mungkin ada kepentingan politik di sini. Yeah. Nah, takutnya di dalam masa-masa corona ini ada kepentingan politik perekonomian. Nah, kedua, itu tadi kepentingan politik
narapidana yang dipenjarain gitu. Karena pasti ada juga duit-duitnya. Nah, duit-duitnya segala macam. Kita husnuzan aja ya gitu. Husnuzan aja. Mudah-mudahan di Indonesia enggak ada kayak gini. Amin, gitu. Ya. Mudah-mudahan pemerintah segala macam gubernur insyaallah baik-baik gitu. Oke. Baiklah, ya mungkin ini sudah cukup panjang ya kita bincang-bincang ya. Siap. Ya mungkin inilah dan kita sekedar sharing lah gimana sih apa aja sih yang kita lakuin sama bulan Ramadan ini. Tapi okay, mungkin ini saja dari kami. Subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.